Ngeprank abang-abang Starling pakai slime. Gagal atau berhasil ya? Guys, hari ini aku iseng pingin ngeprank abang-abang Starling yang ada deket rumahku. Ini aku lagi siapin slime-nya. Sengaja dibikin warna coklat biar mirip sama minuman rasa coklat. Aku masukin ke dalam botol biar gampang bawanya. Ini kalau dibalik kayak gini pun gak bakalan tumpah, guys. Langsung aja OTW, kita cari targetnya. Nah, aku udah nemu targetnya, tapi aku jadi takut, guys. Takut gagal. Ini aku mau coba beli minumannya dulu biar rileks. Pilihannya ada banyak, tapi ini aku mau coba pesen minuman coklat atau creamy baru dulu. Ini langsung dibuatin sama abangnya. Nah, di sini tuh abangnya pakai 2 saset minuman coklatos creamy dicampur sama 150 ml air dingin terus dikocok deh. Segampang itu, guys, buatnya. Ayo, guys, kita minum dulu di samping sini sambil santuy dulu. Ini aku tuangin ke gelas yang isinya udah ada es batu, guys, biar seger. Wah, gila, ini creamy banget, bikin happy. Ini tuh minuman coklat dengan krim berlimpah. Nah, tadi kan kita bikinnya tuh pakai air dingin, tapi dia tuh gampang larut, guys. Sama sekali nggak ngegumpel, guys. Mantep banget pokoknya. Nah, ini aku udah mulai rileks. Ayo kita melancarkan aksi kita. Saatnya kita prank abang-abangnya, guys. Nah, ceritanya nanti itu aku mau minta es batu, terus nanti aku mau tumpahin minuman coklatnya ke abangnya. Mas, minta es batu dong, mas. Cuma gak sadar dong masnya. Oke, ayo kita ulangi sekali lagi. Oke, ternyata masnya gak terlalu kaget, guys. Next, kita ngeprank apa lagi, guys? Sekian, guys. Bye-bye.